Devfest yang paling besar dan paling meriah. Dan saya lihat dari pesertanya cukup antusias terhadap materi-materi yang disampaikan oleh speaker. Acaranya keren banget sih. Sebelumnya juga nggak nyangka kayak, wah ternyata tempatnya nih gede banget dan audiensnya banyak banget. Kebetulan saya baru pertama kali ke Devfest, jadi agak kaget juga ternyata 1000 orang. Tadi saya sharing mengenai apa saja yang bisa kita implementasi sebagai seorang web developer untuk memberikan experience yang lebih baik kepada user kita dalam browsing web. Kalau aku bawain materi tentang Android 10, gimana caranya nge-handle gesture navigation, sistem navigasi yang melalui Android. Tadi saya lebih banyak ngomong tentang bagaimana perempuan di dunia teknologi. Kenapa nggak ada banyak wanita di bidang ini? What can men do to help in this situation juga? Dan mungkin ya sedikit motivasi dan inspirasi untuk the wanita-wanita yang ada di sini. Cuman memang sayangnya perempuannya hanya 15%. Jadi mungkin saya pengennya kalau next time lebih banyak. Semangat terus di bidang tech buat yang men's, buat yang women's. Jangan takut, di bidang ini selalu ada support system, bukan cuma wanita-wanita yang lain, tapi juga mentor dan role model yang laki-laki yang mungkin bisa motivasi dan inspirasi kalian juga gitu. Jangan pernah berhenti belajar. Setelah dari ini, resources itu banyak sekali di luar sana, apalagi sekarang udah di dunia kita yang sudah terkonektif semua. Maju terus, berkarya, dan bawa teknologi ke semua lapisan masyarakat agar kita bisa dapat menikmati teknologi digital yang lebih baik bagi kita semua. Datang ke sini sangat recommended buat orang-orang yang tertarik di dunia teknologi. GDG Jakarta.